sees my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Halo teman-teman, sekarang saya sedang berada di The Rans Cisarua Bogor ya, tepatnya berada di puncak. Nah sekarang ayo coba kita lihat apa aja yang ada di The Rans Cisarua ini ya. Di The Rans ini kita bisa melihat kuda poni ya. Nah selain itu juga kita bisa memberi makan kuda poni dan juga bisa menaikinya. Nah harganya murah banget nih, hanya sekitar Rp20.000 saja untuk memberi makan dan Rp30.000 untuk menaiki kuda poni ya. Nanti sudah disediakan jalur atau trek untuk kuda poninya kalau misalkan bagi anak-anak kecil atau balita yang ingin menaiki kuda poninya. Di The Rans sini memiliki taman-taman yang sangat luas ya guys. Jadi cocok banget nih untuk kalian yang ingin bersantai dan untuk mengambil foto ya di taman-taman. Selain memberi makan kuda poni, di daerah sini juga kita bisa memberi makan sapi ya, atau memberi susu kepada anak sapi guys. Biaya yang dikeluarkan cukup terjangkau, hanya sekitar Rp20.000 saja. Harga tiket masuk ke The Rans sini hanya sebesar Rp20.000 per orang, termasuk untuk anak-anak. Dan untuk kendaraan bermotor dan mobil dikenakan harga Rp10.000 sampai Rp15.000. Kita juga bisa menunggangi kuda di The Rans sini ya. Jadi selain ada kuda poni, ada juga kuda besar untuk ditunggangi. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Kita juga bisa bermain bola air guys. Jadi nanti kita masuk ke dalam bola yang besar, lalu nanti bolanya diisi oksigen. Nah terus kita bisa berjalan di atas air. Tarif yang dikenakan untuk bermain bola air ini hanya sekitar Rp30.000 saja. Yeah.
satu lagi permainan outdoor yang gak kalah seru adalah trampolin nih guys. Jadi di trampolin ini kita diikat oleh tali pengaman. Nah, jadi kita bisa terbang tinggi deh sampai atas. Nah, untuk main trampolin ini kalian tidak perlu takut karena diawasi oleh petugasnya guys. Untuk biaya main trampolin ini harganya sekitar 40.000 saja guys. The streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Trans ini juga telah tersedia tempat makan atau kuliner di outdoor ya guys. Jadi jika kalian ingin makan atau ingin nyemil, tidak perlu takut karena di sini tersedia berbagai jenis macam kuliner. Dengan biaya tiket Rp20.000 saat kita masuk. Nah, nanti vouchernya ini kita bisa tukarkan dengan susu coklat ya guys, atau juga bisa ditukarkan dengan diskon saat kita makan di restoran ini. Bagi kalian yang penggemar pi susu, di sini juga disediakan outlet pi susu. Jadi segala jenis macam pi ada di outlet ini ya, termasuk juga sosis. Down the barrel.
Oke, teman-teman, cukup sekian dulu petualangan saya di The Ranch Cisarua ini. Thank you buat teman-teman yang udah support dan udah subscribe channel saya. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel saya supaya tidak ketinggalan video selanjutnya. Terima kasih.